Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke YouTube channel aku hari ini. Okey, nama aku Muhammad Hafiz bin Muhammad Arif ataupun orang panggil aku Mio, M-E-O-R, Mior, bukan Miao, bukan. Okey, aku dah lama dah tak update YouTube di channel aku kan. Okey. So, aku dah lama nak buat content pada hari ini. Tapi tak apa, kepada yang baru menonton video aku buat pertama kalinya, tolong, tolong, tolong subscribe. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share kepada rakan-rakan yang lain. Okay, sebenarnya aku dah lama nak buat content pasal video, okay, YouTube. Cuma tak ada idea, tak ada semangat. Jadi aku cubalah, tunggu. Aku rasa inilah caranya, inilah waktunya, mungkin bersesuaian dah nak ujung 2020 dah. Okey, tapi tak apalah, aku cuba juga buat pertama kalinya. So hari ini aku nak ceritakan tentang kerjaya aku dalam kerjaya aku. Macam mana tu? Kerja aku lah sebagai apa kan? Kalau korang tengok belakang ni, ini adalah Dewan Solat Utama Masjid Jamek Sultan Muhammad Kuala Lumpur. Okey, pada yang tak tahu, aku memang adalah Bilal di masjid ni. Aku mula berkhidmat di sini tahun 2012. Okey, 2012 pada bulan Julai. Okey, asal usulnya aku sebenarnya daripada kecil lagi, tak adalah kecil sangat, remaja lah. Masa remaja aku start jadi Bilal suka-suki. Suka-suki ataupun aku kata mengisi masa lapang. Okey, mungkin di antara kalian berfikiran bahawa kerjaya sebagai muazzin ataupun bilal, tukang azan di masjid maupun di surau, ataupun kerjaya sebagai imam adalah sesuaian ataupun bersesuaian dengan orang yang sudah lanjut usia, yang sudah pencin. Mungkin sebab kerjaya sebagai bilal di usia muda ni sangat-sangat jarang diperkatakan ataupun jarang kita selalu dengar. Tak ramailah orang kata jadi bilal di usia muda ni. Baik, tadi aku ada cerita pasal aku ada kata bahawasanya aku jadi bilal ni sebenarnya asal-usulnya suka-suki. Memang betul, suka-suki, just mengisi masa lapang ketika cuti sekolah. Okey, aku jadi bilal ni masa umur aku 13 tahun, iaitu tahun 2004. 1 November 2004 aku jadi bilal. Bukanlah kata lantikan, tapi orang kata ada seorang atuk ni lah, atuk jemaah masjid ni di surau ni, kata kamu boleh azan. Boleh azan lah, cuba je azan. Tapi tak tahulah apa punya lagu aku bawa masa tu. Jadi aku azan pada masa tu 1 November 2004. Ketika itu aku usia 13 tahun. Okay, form 1 lah, tingkatan 1. So dari situlah mulanya aku azan dan mengisi masa lapang cuti sekolah. Okey, bila dah dapat makluman daripada imam surau tu, dia pun izinkanlah aku azan seperti biasa. Okey, maksudnya bila ada masa tak ada orang nak azan tu, terutamanya waktu Zuhur dan Asar. Okey, waktu Zuhur dan Asar kan orang pergi kerja, tak ada orang nak azan kat surau tu. Jadi inilah peluangnya aku azan. Bila dah azan, jadilah satu hal ataupun satu rutin harian. Bila ada masa aku azan. Kalau sekolah macam biasalah. Aku bukanlah sekolah budak-budak macam Mahat Tahfiz. Aku bukan sekolah agama menengah, tak. Okay, aku sekolah menengah biasa saja, sekolah harian SMK. Kemudian tapi minat aku mendalam dalam bidang agama. Cenderung aku ni dalam bidang agama. Okay, bila aku cenderung dalam agama, jadi benda itu menjadi salah satu semangat untuk aku teruskan rutin harian aku. Belum kata kerjaya, tapi aku kata rutin harian cuti sekolahnya. Okay, so bila dah habis sehinggalah tingkatan 4, aku pun pindah ke Subang, di rumah baru akulah masa tu di Subang. Jadi suatu kenangan yang aku tak boleh lupakan sepanjang aku hidup di Sungai Buloh itu menjadi bilal. Okey, orang panggil masa tu jadi bilal kecil. Sebab aku ni kecil orangnya. Jadi orang panggil aku bilal kecil.
Okey, bila selesai pindahlah ke Subang. Jadi rutin harian aku tu macam jadi kerinduan. Okey, jadi kerinduan. Aku pun macam tak boleh, orang kata macam bosan, tak tahu nak buat apa. So aku pergilah ke satu rumah baru aku ni, tak ada surau. Tapi surau dia jiran sebelah, apartment sebelah. Aku pun pergilah, pergi. Hari pertama, kedua, ketiga aku jadi orang biasa lah, jemaah biasa. Lepas tu aku pun tanyalah imam kat situ, kat sini ada bila tetap ke? Biasa Zuhur Asar siapa tugas, siapa azan. Sebab aku mesti dah tahu dah, aku dah tahu waktu Zuhur Asar ni kadang-kadang ada orang azan, kadang-kadang tak ada orang azan. Jadi aku pun tanyalah, boleh tak saya azan? Lepas tu imam tu kata boleh, azan lah waktu cuti sekolah ke bila ada kelapangan. So, dikisahkan jadilah aku Bilal di situ secara sukarela. Termasuklah tadi yang kat Sungai Buloh tu menjadi sukarela, dan itulah orang kata rutin harian masa aku cuti sekolah, masa Sabtu Ahad ke. Jadi orang kata tak adalah bosan. Okey, sehinggalah aku habis SPM, aku pun sambung belajar dekat college. Bila aku sambung belajar dekat college, masa bulan Jun itu, Jun 2009, aku sambung belajar. Jadi masa itu aku pun kurang jadi Bilal. Dalam tempoh 3 tahun aku kurang jadi Bilal. Bila ada masa aku datang, tak ada, tak adalah. Sebab apa? Aku fokus dengan dengan apa, study. Dah habis belajar, aku pun diperintahkan oleh practical. Okay, okay, aku sambung belajar dalam bidang syariah, undang-undang. Tetapi time tu, masa itu, masa nak mencari praktikal tu, aku lihat banyak government ataupun bukan government, firma guaman, firma guaman yang sudah full dia punya tempat untuk praktikal. Ada yang terima, ada yang full. So aku dan kawan aku yang namanya Ramizi daripada Sarawak, dapatlah, dia dapat dulu offer dan tawaran di Masjid Jamik ni sebagai praktikal. Okay, dia terima praktikal kat sini. So aku pun nak jugalah, dah pun nama kerja masjid. Jadi aku pun cakap, ada kosong lagi tak? Dia pun tanya, ada lagi. So aku dengan dia praktikal dekat sini selama 3 bulan. So itulah permulaan aku menjadi Bilal dalam hidup aku. Okey, bila dah habis cerita bab permulaan aku jadi Bilal tu, so kau mesti nak tahu kan best ke jadi Bilal ni. Okey, antara yang aku boleh ceritakan di sini ialah Masjid Jamik ni adalah tengah, masjid yang berada di tengah-tengah Kota Raya Kuala Lumpur. So dia tak ada penduduk tetap, dia tak ada ahli kariah. Yang ahli kariah ni penduduk tetap lah, macam masjid-masjid di tempat kita, rumah kita kan. Okey, dia adalah public, dia terima semua jemaah yang ada di sekelilingnya. So apa yang membezakan dengan masjid lain, masjid ini salah satunya masjid bersejarah, kemudian masjid pelancongan, dan kemudian lagi masjid ni tak ada ahli kariah. Okey, apa tu maksudnya? Bila kita berada di masjid ahli, masjid yang tak ada kariah ni, macam-macam perangai orang kita akan jumpa, dan mungkin perangai itu kita jumpa sekali seumur hidup. Okey, orang yang kita jumpa ni pun sekali seumur hidup berkemungkinan. Tetapi kalau kita berada di masjid yang ada kariah, ada penduduk tetap, hari-hari kita jumpa dengan dia. Kalau kita ada salah faham dengan dia pun, mesti tak ada semangat nak datang masjid kan. Itu normal lah, normal kalau kita berada di masjid yang ada kariah. So itu perbezaan dia. Okey, jadi bila kita berada di tempat awam ni, macam-macam orang kita jumpa, macam-macam pengalaman lah kita akan hadapinya. Apa yang kita boleh belajar daripada sini ialah yang pertama, ketepatan masa. Kita dididik belajar, bekerja di sini menjadi Bilal, kita dididik agar menepati masa. Sebab azan on time, kita azan on time insyaAllah. Okay, so kita pentingkan masa, kita jaga masa tu dengan betul-betul. Jadi bila dah
terbiasa dalam kehidupan seharian kita, apa saja pun insya-Allah kita akan orang kata menempati masa sehinggakan orang pun pelik dengan kita. Ha, betul? Bukan kata tempat kerja lain, tak, bukan. Kita kerja tempat lain sekalipun, aku percaya kalau kerja kat ofis ke, kerja kat kedai makan ke, kalau ada sokongan, ajakan ataupun pengaruh dalam satu tempat itu, pasti okey, tak ada masalah. Contoh, ha, contoh, kita pergi Mekah. Siapa yang pernah pergi Mekah, mungkin dia tahu apa pengalaman dia. Kita pergi Mekah, berani tak kita mencuri di situ? Ha, berani tak kita ponteng semayang masa itu? Tak berani. Sebab apa? Pengaruh sekeliling. Eh, kita ikut jemaah ni satu bilik, mungkin saya pernah sekali pergi 6 orang ataupun 4 orang satu bilik. Tapi jemaah di situ ataupun member di situ kita tak perkenal, orang baru. Ya, kalau kita pergi seorang lah, kalau pergi dua mungkin ada dapat partner juga. Tapi masa tu juga kita tak berani nak ponteng solat. Sebab apa? Pengaruh. Jadi memanglah mesti ada orang kata, jomlah pergi semayang kat Masjid Nabawi ke Masjid Haram ke, ha, waktu ni ke kan. Lagipun kalau nak pergi Masjid Haram, kena datang awal 1 jam sebelum azan. Ha, kena, itu tipsnya kalau nak masuk dalam lah. Kalau tidak, semayang tepi jalan. Okay, itu salah satu pengaruh. Jadi di sini saya nak katakan, kerja apa sekalipun, kalau kata semayang, pengaruhnya adalah yang utamalah. Poin utama adalah pengaruh sekeliling. Okay? Contoh juga kita kata pergi makan tengah hari kan. Jom pergi makan, semua pergi makan. Walaupun belum pukul 12. Sebab apa? Pengaruh. Waktu pengaruh dengan kawan-kawan. Okay, nombor 3 ialah perangai orang. Kita berjumpa lah macam-macam. Benda yang kita tak fikir pun, oh, ada juga perangai macam ni. Contoh, ada juga perangai macam ni. So kita jadikan satu pengajaran dan kata kematangan untuk berhadapan dengan orang tu macam-macam lah. Okay, dan kita orang kata, oh, dah biasa dah jumpa orang macam ni, macam ni, macam ni. So tak adalah kita batak macam, ha, gitu apa perangai macam ni. Mula-mula memang lah, tapi lama-lama dah biasa dah. Okay, seterusnya, bila kerja kat masjid ni, kita punya confident tu meningkat lah. Orang kata bila nak bercakap dengan orang, bila nak cerita ataupun nak beri announcement ke, memang lumrah. Siapa-siapa pun memang akan takut juga. Saya sendiri pun takut bila berhadapan dengan orang, terutamanya solat Jumaat, azan solat Jumaat di hadapan orang ramai. Tapi apa saya boleh katakan di sini, kita bayangkan belakang kita ni tak ada orang. Kalau nak azan solat Jumaat, belakang kita ni tak ada orang, dan buatlah azan yang terbaik semampu kita. Jangan nak kata takutlah, takut orang tegurlah. Tak ada orang yang terbaik. Dia punya teguran ni adalah secara senyap. Dia tak bagi tahu pada public, "Hoi, apa kau azan macam ni?" Tak. Okey, tak. Dia akan bagi tahu kalau yang dia tahulah teknik nak menegur orang ni. Dia akan berbisik, dia tanya khabar, apa khabar semua. Dah berapa lama tugas kat sini? Contohlah kalau dia dah lama kat sini, jadi jemaah kat sini. Okey, itu yang pertama. So bila kita terima teguran tu, terima dengan rela hati agar kita dapat baiki dirilah. Yang tu yang paling penting sekali. Okey, seterusnya, kita dapat baiki akhlak kita. Kita bukanlah sempurna pun, memang kita tak sempurna. Tapi kita boleh belajar cara berhadapan dengan orang, satu. Nombor dua ialah dapat membaiki diri. Kita dah tahu kita ni kerja masjid, kita kenalah jaga akhlak yang terbaik. Tapi bukanlah kita kata berpura-pura, tapi melatih diri agar tidak terlebih nakal. Saya katakan di sini terlebih nakal. Kita tak jahat, kita nakal saja. Sebab apa? Kita mudah cair dengan pujuk syaitan. Jadi bila dah tahu benda tu haram, dah tahu benda tu salah, tapi kita nak buat, kita saja jentik telinga kita ni dekat tempat maksiat, tempat yang Allah tak redha. Itu saya katakan kita ni sebenarnya nakal sahaja. Okay, so apa pun, kepada yang ingin cuba mendekatkan diri dengan masjid,
silakan. Walaupun anda bukanlah golongan ahli masjid ataupun ahli-ahli agama, tetapi inilah peluangnya, kalau tak bila lagi. Okey, sekurang-kurangnya anda sedar bahawa kita ni makin hari makin tua dan kita perlu banyakkan amal. Semoga kita, orang kata, akhir hayat kita ni dalam keadaan yang beriman, dalam keadaan yang baik, yang diredhai oleh Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Kita tak tahu. Aku sendiri pun tak tahu macam mana yang aku akan meninggal nanti. Entah-entah, na'uzubillah lah, dalam keadaan yang tak diredhai Allah. Na'uzubillah. Sebab tu dalam Islam kata, jangan kalian berbangga diri dengan amalan kalian. Sebab apa? Kita tak tahu macam mana amalan kita diterima atau tidak. Walaupun banyak kuantiti kita buat, tapi yang pentingnya bukan kuantiti tapi kualiti ibadah tersebut. Okey? Sebab itulah berpeganglah dengan istiqomah, berterusan dengan amalan walaupun sedikit, jika nak dibandingkan orang yang banyak amalan tapi kejap-kejap buat, kejap-kejap tak. Itu yang sangat dirisaukan. Jadi kepada yang menonton ini, video ini, kalau ada terasa di hati nak mendekatkan diri dengan masjid, silakan. Mula-mula sekali dekatkan diri dengan masjid. Carilah kawan-kawan atau sahabat yang boleh mendorong kita. Okey. Kemudiannya, tak salah kita nak enjoy, kita tak salah pun, dalam Islam tak pernah pun melarang kita dengar muzik ke, hiburan ke. Sebab apa? Itu adalah fitrah manusia untuk berhibur. Jadi jangan sampai kelalaian sehinggakan solat entah ke mana. Itu yang jadi masalah besar. Jadi kalau kita nak berhibur, tak ada masalah, silakan. Yang penting solat on time. Benda paling utama kat dalam dunia ni ialah solat. Sentiasa kita baiki diri kita, macam mana nak solat dengan baik. Solat dengan khusyuk. Solat dengan tuma'ninahnya. Bukannya rushing, bukannya terkejar-kejar macam unta. Tak. Okay. Nombor dua ialah hati. Bila dah solat, hati kena jaga, bersihkan hati. Macam mana? Bukan pakai kelorok, tapi dengan bersangka baik dengan semua orang, bersangka baik dengan Allah Subhanahu Taala. Tak kala kita diuji ataupun dibisik oleh syaitan, kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini aku berlindung dengan syaitan yang diterjam. Kerana apa? Apa saja terlintas di hati, benda-benda yang buruk ataupun yang bersangka buruk, itu adalah bisikan syaitan. Bersangka baiklah dengan Allah, sebab Allah sendiri yang bagi kita rezeki, Allah sendiri yang bagi kita musibah, Allah sendiri bagi kita hikmah, Allah sendiri bagi kita nikmat, Allah jugalah yang menghidup dan mematikan kita. Walaupun kita tak pernah minta mati macam mana sekalipun, tapi mestilah kita akan minta yang diredhai. Tetapi kalau kita tak jaga hak Allah, macam mana Allah nak jaga hak kita? Jadi pesanan saya yang tak seberapa ni, yang penting solat, jaga hati, dan apa kata, jangan risau pasal rezeki. Allah tu maha kaya, Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi kerjalah apa sekalipun yang kita suka, yang penting kita minat dan juga terima ujian ataupun kegembiraan yang ada dalam kerjaya tersebut. Jadi untuk sampai sini saja saya punya bebelan. Jangan lupa subscribe, komen, share dan jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.